ini udah jalan, tapi sampai di ujung sini ya teman-temannya, di pik ini ya, like, comment, dan subscribe ya, supaya yang ada waktu mau kesini silahkan ya. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, channelnya Logamu di Singapura. Sekarang saya berada di Pancoran Peak. Ya teman-teman, kita balik ya ke sana ya teman-teman ya. Nah nih, kita mulai dari sini, jalan-jalan langsung, lihat keramaian ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, like dan komennya ya. Ayo jalan terus teman-teman. Tapi maaf kalau goyang-goyang ya teman-teman ya, kalau goyang-goyang. Oh sorry, ada yang putus. Nah ini tempat-tempat, aduh ada siar pula yang lewat, tapi nanti kalau ada siar, aduh saya teriak-teriak dulu ya, bahaya, maafin teman-teman, saya pause dulu sebentar. Konggol nasi lemak, ada mobil apa ini ya, bus. Kita lanjut ya, maaf goyang-goyang teman-teman, lagi ke deblok tadi. Ini apa ini? Ini pintu depannya kali ya. Ramai sekali ini. Ayo ramai sekali. Kita baru pertama kali datang dari tempat baru katanya. Rumahnya banyak. Ramai sekali. Dan buah. Jual makanan semua di sini teman-teman. Ada jembatan. Tempatnya bagus sih, tempat baru. Wah, nuansa luar negeri ya. Nuansa mana nih? Segala makanan ada di sini. Banyak foto-foto. Maaf ya teman-teman kalau goyang-goyang. Kita lihat keadaan situasi aja. Nih, udangnya gede banget tuh, halal. Ini Jawa. Udang sia. Pick me up. Tau gak sih, gulung bebek. Ini biasanya enak. Mana mereka? Ada kue tiaw gelapan akok. Makan. Eh, tak ada lepas. Tau gak, diam ini. Bingung mau ngeblok yang mana, aduh kesenggol jadi kegoyang tuh. Ramai banget ini, ada apa nih, ini yang halal ini, asan nasi campur nasi kari, banyak banget, ada bakpao, kentau, aduh ramai banget udah pokoknya di sini. Wah, yang jualan di sini nggak pekanan rugi kali ya, banyak banget orangnya. Ini kami ayam kampung aloy. Enak. Ada lampu nggak jelas ya teman-temannya. Pokoknya ramai sekali lah di sini. Jalan raya. Tapi kita masih muter ke situ. Oh, muter ke sini, salah jalan. Dianjurkan ke sini. Teman-teman ikutin terus ya. Sini banyak lampu-lampu. Lampu gantung, lampu tenteng. Terus sama sekali. Saya juga bingung mau jalan kemana nih. Mau cari makanan juga. Saya pertama kali juga kesini, ini baru tahu nih namanya. Rojak Kolam Medan nih. Rojak Kolam Medan kesukaan aku nih di Mangga Dua. Sekarang ada di sini. Tapi sekarang tidak mau makan rojak. Bumbunya mantap sekali loh. Biasanya saya makan Mangga Dua, Rojak Kolam Medan. Kita jalan lagi. Kiri kanan ada apa? Ada yang jualan. Ini apa ini? Holiday Post. Apa ini? Gorengan ikan. Gorengan ayam. Wah, dendeng Singapura di sini tuh. Ketupat semua. Bagus banget ya tempatnya. Kita otak-otak.
Halo, ya aku. Janganlah kau diketik aku sih, Pak. Maaf ya teman-teman, saya ngomong gitu sudah tertutup aja. Sanggup sekali dengan kopi ini. Ada takoy. Kemania. Oh, bagus-bagus. Banyak sekali makanan. Bingung mau cari makanan apa kita nih. Teman-teman, ikutin terus ya. Siapa yang belum datang ke sini, ya bolehlah. Betul-betul boleh datang ke sini. Ini dessert ya, full. Jumbo dessert. Udah gak ada ya? Karena sudah habis jalannya lagi. Kita mau ke sini teman-teman. Ya. Ada kopi ya? Kopi ya di depan sana. Macet. Mobil orang. Macet. Kita belok lagi ke sini. Ramai sekali teman-teman kalau panjang. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Ini mangkoknya gede-gede. Kita sambung lagi sebentar lagi ya teman-teman ya. Ya, request dari Koko Aksan ke Koko Tuhai. Ya, untuk Koko Cici semua, ini susah ingin ngomong ini teman-teman, ada yang mungkin udah Cici dengar lagu Mandarin di sini. Kalau mau makan sate babi itu enak, mau beli ya? Ya pasti kalau bisa bawa orang pasti kita akan bawakan di sini. Lagi ada ya, yang mau request boleh request. Nanti kalau kita makan ya, di sini kita mau request. Tapi untuk semua para pengunjung Koko Cici Selai yang ada di Big China Ten di sini. Ya di sini juga kita bisa sambil menikmati makanan sambil mendengar musik-musik live musik di sini. Ya di sini kita akan tunggu ya. Requestan dari Koko Cici Susu Iki semua yang di sini. Jadi kalau ingin dengar lagu apa bisa langsung kasih tahu ke saya ingin dengar lagu apa. Ya mungkin Cici ingin dengar lagu apa? Mulai. Wah tadi kita udah nyanyiin ya. Apa? Udah tadi. Saya mau request nyanyi. Oh boleh request nyanyi. Sin Taiwan. Lu bilang Sin Taiwan. Sin Taiwan. Oh dia udah nyanyi. Ya untuk semua Koko Cici yang ingin dengar lagu apa bisa langsung kasih ketahuan lagu-lagu Andilau. Oke, okay. Ada yang minta lagu Andilau. Ini Iwan ya. Oke, siap. Oke, nanti kalau udah nyanyi saya mute ya teman-teman. Oke. Okay. Ya ini juga lagunya lagu sepanjang masa ini. Ini Iwan. Saya ini ya lagu Tahai tapi mungkin nanti saya mute ya teman-teman lagunya request dari saya Tahai judulnya lagu Chinese. Senang banget request saya dikabulkan teman-teman ya kita di sini juga bisa lagu-lagu sambil menikmati makanan semuanya. Makasih cinta, love tangan gua. Sampai di sebelahnya di Pancoran Peak Extension. Oke, kita jalan ya. Lanjut. Lihat-lihat tempatnya. Oh, ada suara burung ya. Burungnya di mana ya? Jadi kita lanjut aja ya, teman-teman. Maaf kalau kepanjangan. Tadi lagunya enak banget. Saya ngikutin regulasi dari saya itu. Cuman ya mungkin enggak kedengeran lagunya ya, teman-teman ya. Biasa ketakutan duluan kita ya. Kreator yang ketakutan. Ya iya dong ya. Kita capek, masa direpi bisa dipersembahkan ke orang lain. Ini apa nih? Binatang nih.
Ah, ini ada binatang apa ini? Ini ada anaknya. Nah, tuh anak-anak lagi petik bunga pula itu. Dipetakin bunga. Nah, ini ada naga. Iya. Naga, jangan lupa ada apa. Tuh, di atas sana ada bakmi. Bakmi. Ikan gading. Kita ke atas kan supaya bisa kelihatan. Rame banget. Wajib kesini deh ini. Di hari libur, ini hari Minggu ya teman-teman. Wah, benar-benar ya. Panas, panas. Ini panasnya apa? Kolonien. Baju juga. Ini, tadi daerah sana, sekarang daerah sini. Ada musik lagi, mudah-mudahan aman ya teman-teman ya. Musiknya yang biasa-biasa ini. Belum saya nggak bisa ngomongin karena melihat orang itu sudah terlalu banyak. Nggak tahu di mana nih. Ada pesawat lewat lagi di atas. Oke, kita lanjut ya, karena ramai. Di sini ada apa tuh tulisan itu ya, kapur kelihatan ya, tak koi apa dah nggak ngerti tungtang. Warung teh si kaslak ngambil keribu keribu bulat bulat tungtang. Nah, ada apa? Siomay. Ada siomay. Kam serot. Nanti babi lagi. Di sini kayaknya banyak yang gak halal, tapi ada juga yang halal. Campur-campur lah. Itu siomay juga campur. Wah, pakai masker. Banyak orang, napasnya sesak ya. Padahal ada angin loh teman-teman di sini. Angin bertiup. Ini terasa panas. Panas ada orang. Saking banyaknya orang, jadi panas. Kerapi hijau. Ini nggak kelihatan ya tulisannya teman-teman. Ada lampu. Karena kita datangnya malam. Nih. Ada apa ini? Patung apa? Yuk kita keliling ke depannya yuk. Oh, sembahyang. Sembahyang. Di mana deh? Hawaii di sana. Hawaii apa ini? Ada juga lagi CR yang lewat teman-teman. Balawe. Jadi kita harus menghindar ya teman-teman, menghindar di belakang. Itu Kuan Im. Kuan Im. Kita jalan terus teman-teman, capek banget tangan saya sudah. Yakun, ada Yakun di sini loh, Yakun Touch. Ini merek Singapura, nah teman-teman Singapura. Ini kau. Ada kuantumnya besar di sana. Kue tiaw sapi mangga dua. Noodle bar. Banyak sih orang-orang yang segala orang datang ke sini. Nah, kita belum makan lagi loh teman-teman. Kita jalan-jalan dulu dari ujung ke ujung ya. Ini apa namanya? Xiao La Huo. Xiao La Huo. Nah, tuh.
lancar banget satu. Ramai sekali, pada banyak yang berfoto. Ini ada lampu, tapi nggak jelas ya tempatnya. Lampunya bagus banget nih, cantik. Nah, lampunya hidup lagi. Jadi buram deh. Buram banget. Oke, kita balik ya. Ini udah jalan, tapi sampai di ujung sini ya teman-temannya. Jadi kita udahan dulu ya sampai di sini vlog saya di peak ini ya. Capek sekali jalannya teman-teman. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Coba yang ada waktu mau kesini silakan ya teman-teman. Bye bye, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Makasih.